Ini, oh ini no. Untuk monitoring mana yang monitoring jaringan gitu, network center. Banyuwangi network center. Oh, ini yang monitoring presensi. Presensi ini kan yang itu yang di depannya Mas Budi itu. Sudah. Kita sistemnya buat sendiri. Dan ini kan real time. Ini teman-teman. Ini teman Kominfo atau seluruhnya? Seluruh ASN Sebanyuwangi. Seluruh Sebanyuwangi. Oh, presensi. Jadi dari ini, dari apa namanya? Fingerprint. Wajah. Jangan lewat situ. Kalau kita belum waktunya 10 orang. Kalau belum waktunya absen ya dianggap pulang cepat. Jangan mengo. Se Kabupaten Banyuwangi Pak ya. Yang merah-merah itu? Yang merah-merah ini, ini 6 hari off, 6 hari mungkin belum ketarik atau mungkin pas off mungkin. Bisa dilihat satu. Mas Rudi. Yang oh ini nyala. Refreshnya Mas. Yang biru itu apa nih? Yang merah merah bilangin tidak terima atau ini pingnya sih oh khusus mas beda lagi TPP kinerja kita diukur dari presensi kehadiran itu karena khusus mas aturannya jadi selain kalau kita yang struktural mainnya TPP Pak. Iya betul. Ini puskesmas semua gitu. Dinas pendidikan dulu kan ada apa namanya sertifikasi. Nah kalau puskesmas kesehatan itu mereka punya aturan sendiri. Iya betul. Masing-masing aturan itu kita. Hijau ini artinya apa? Masuk. Masuk. Oh dia on ya. Kan sudah 5 hari tadi teman juga ada yang meluncur ke sana. Puskesmas Benjulo 5 hari. Tidak berarti 5 hari off. 5 hari datanya enggak. Tidak tertarik ke server. Oh, gitu. Tidak tertarik ke server. Wah, bisa terancam ini. Tugasnya yang tukinnya. Oh, bukan. Oh, tetap direkam di mesin. Tetap. Oh, tapi mesinnya okay. Tidak bisa mengirimkan datanya ke oh, masalah ke anu nggih, masalah koneksi ya. Koneksi. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Sudah connect nanti dia otomatis ganti statusnya. Oh gitu. Kalau yang biru? Biasanya setelah ini Pak, awal bulan. Satu hari baru. Sekda. Akhirnya baru satu hari nggak masuk. Jadi kalau nanti kalau ungu 2 hari. Oh gitu. Kualitasnya kan lebih. Ini nggak masuk karena mungkin DL apa itu? Enggak, ini bukan nggak masuk itu. Mesinnya nih Pak, status mesinnya. Oh, status mesinnya. Oh gitu. Nggak menyangkut itu ya, kedisiplinan enggak ya. Cuma konektivitas anunya. Kalau penghitungan kinerjanya Mas. Oh di sini juga nggih. Kalau ini jangan dulu Pak ya. Jangan dulu. Enggak siap tuanya. Mas. Ekin. Login. Kominfo. Itu bisa. Yang ini layar apa? Kepanjangan ini Pak. Oh, biasanya okay. Teman-teman ini CCTV sama monitoring ini itu juga. Okay. Terus kalau telekonferensi itu bisa biasanya gimana? Kominfo juga yang anu? Iya. Bikin aja. Sama siapa? Pak Budi. Bagus. Itu atas nama siapa ini? Siapa Pak? Admin. Oh Mas Arif. Oh gitu. Mas Arif Fauzi ini Pak, kasih infrastruktur loginnya. Loginnya, gini. Jadi dia ininya dari ini gabungannya dia. Ini kan satu dinas nih Pak. Ada komisi, ada info, ya. Ke saya, gitu. Oh, itu KTP 4 juta, ini yang diterima 800. Ya, diterima 4 juta. Ini bulan April kalau belum. Kan belum Pak, bulan April belum selesai. Nah ini yang diterima kan di bulan April. Oh, itu diterima 5 juta, 20
3 juta. Oh, gitu. Beragam variasi sesuai dengan aktivitasnya. PPH. Ya. Kalau full berapa gitu ya? Oh, ini angka anu ya, angka 6.500. Ini kan ada nilai-nilai poin ya, nilai poin. Eselon ada aktivitas kerjanya. Poinnya. Oh, ya, sebulan itu berarti 6.600 maksimal. Nggih. Dari aktivitasnya sendiri. Ini harga poin indeksnya. Ini TPP-nya sekian, mobilitas sekian, kinerja sekian. Jumlah ini. Potong pajak persis sekian. Persisnya. Ada 3 komponen gitu. Iya, komponennya mobilitas, kinerja sama mobilitas di atasnya itu. Beban kerja. Beban kerja, mobilitas dan oh. Kepala dinasnya 14. 16. Enggak full itu, Pak. LT itu, ya. Enggak full ini 39%. Wah, segitu. Ini baru segitu. Kalau full ya enggak terlalu jauh sih. Ini kan ada komponen ada 3 nih, Pak. Oh, ngaten. Ada 3 komponen.